aku mau masak yang mudah saja dengan sisa stok yang ada di kulkas. Siapkan 150 gram ayam fillet bebas. Kemudian masukkan ayam fillet ke dalam chopper. Tambahkan 4 siung bawang putih. Kita chop ayam dan bawang sampai kasar. Nah, ini tekstur ayamnya masih agak kasar, tidak halus seperti kalau membuat bakso. Tambahkan 1 butir telur. Masukkan 2 batang daun bawang yang masukkan semua bumbu yang sudah aku tulis. Tambahkan 1 sendok teh kecap Inggris. Kemudian ini aku tambahkan minyak wijen. Nah, sekarang kita aduk dulu ya agar semua bumbu. Selanjutnya masukkan 6 sendok makan tepung tapioka. Dan ini kita aduk hingga adonannya tercampur rata. 4 kotak tahu. 1 kotak tahu kita potong bagi 4. Ambil 1 potong tahu, belah sedikit bagian tengahnya. Kemudian kita